to infinity and beyond! Sebenarnya schedule-nya itu tadi pagi harus nyampe di Surabaya karena ada something happen this morning. Saya with you actually. Yeah, I miss my flight. Ketiduran. Mestinya jam 5 pagi sudah di bandara tapi jam setengah 7 baru bangun. Jadi harus beli tiket lagi kan. Ya, dapatnya Garuda, paling cepat Garuda. Jam 12 tadi ya udah. And here we are. Bagaimana meeting kita hari ini? Akhirnya meeting selesai, alhamdulillah ketemu dengan orang-orang baru, belum berpengalaman tapi ini sebuah tantangan. Agak capek, harus dijalankan. Semoga malam ini lembur menghasilkan sesuatu yang bisa membuat acara ini sukses. Amin. Dibantu oleh kru-kru yang hebat-hebat di sekitar saya. Tomorrow. Dia mengawali pagi itu dengan sarapan, karena dia tahu mengawali pagi dengan senyuman akan menyebabkan lapar. H-1, Dio dan Rani Wedding. Dari Amarilis Studio, kita ke Santika Hotel untuk meeting tentang layout dan rundown acara. Ini layout yang kami terima dari Santika Hotel. Menurut saya, layout tersebut harus dirubah. Mengapa? Ada pilar di sini yang terlalu menjorok keluar. Sedangkan area VIP sangat memakan space venue bagian depan. Dan ini akan menjadi masalah untuk penempatan kru dokumentasi dan juga peralatannya. Juga mengganggu flow tamu undangan yang baru turun dari pelaminan. Solusi saya, batas depan VIP harus mundur sampai batas pilar dari pelaminan. Lalu mengurangi satu round table, karena 3 round table dan 1 meja dinner panjang sudah lebih dari cukup menurut saya. Mas Dio selaku CPP, accepted. Pilar seperti ini di sana juga ada. Untung ya kak, si Samson di Laila itu udah gone. Kalau mereka ada, udah kita rekrut desa buat robohin tuh pilar. Lanjut. Thank you.
hotel. Nah, perkenalkan nih Mbak Anita. Ada sebuah Instagram namanya Anita Yu. No, she is believing. Oh, she is believing. Beliau wanita karir, seorang pekerja keras dan juga mempunyai side business desain jilbab. Salah satunya yang dipakai sekarang, jilbab apa namanya? Kapucon ya. Brandingnya namanya Anita Yu. Dan Mbak Anita ini kebetulan adalah salah seorang sanak saudara dari pengantin. Oke, cuma bisa mengucapkan selamat berbahagia Dio dan Rani. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Oh iya, jangan lupa follow Instagramku ya. She is believing atau satunya lagi Anita Yu. Anita Yu. Yang ada nanti disebutin di bawah ini. Ada. Bawah ini. Ya. What is kapucon? Hijab kekinian kali ya, karena lahirnya kapucon by Anita Yu ini kebutuhan saya sendiri untuk berhijab. Terus saya masih kerja, jadi maunya yang gak ribet, maunya yang praktis, tapi tetap modis. Kalau gak salah, seminggu yang lalu ya, brand Anita Yu ini membuat sebuah launching di Dio's Cafe tanggal 26 November. Bisa dilihat di Instagramnya. Terus satu hal itu, beliau ini sangat handal. Makanya mungkin baru 1 tahun beliau sudah, customer-nya sudah banyak. Masih via online, di IG atau Facebook ya. Facebook Anita Yu, bisa WA. Anita Yu. Anita Yu. Untuk keluarga, terima kasih banyak. Semoga Allah yang membalas itu semua. Jadi saya bawa teman-temannya termasuk dia. Kita kenalan di sana dan terjadi cinta lokasi dari sana. Sempurna. Satu kata untuk Rani, cerewet. Percaya kalau dia bisa jadi imam saya. Dua aja. Oh, saya 11. Alhamdulillah, siap. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Elfos yang sudah banyak membantu acara saya. Kita berharap acara lancar, tidak ada halangan apapun. Tamu cukup puas dengan hidangan yang kita sajikan. Ya, semoga lancar lah.